Halo, kali ini saya mau bikin tutorial tentang bagaimana cara tahu kapasitas hard disk pada PS3. Caranya mudah sekali, tidak ada berapa menit. Saya menggunakan PS3 CFW Slim. Cara ini bisa digunakan untuk semua jenis PS3. Tebal, tipis, super slim, semua seri PS3. Oke, pertama kita hidupkan PS-nya. Boleh kita pilih user yang mana aja yang kita mau. Kita geser ke kanan. Kita cari system setting. System setting. Oke. System setting. Lalu masuk ke system setting. Cari information system, system information. Nah, di sini ada teman-teman, ini free space, ini 111 giga, kapasitasnya biasa kita bulatkan menjadi 120 giga. Untuk free space-nya apa, space kosong 34 giga. Oke, gitu aja teman-teman. Gampang. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Nanti coba kita bantu bikin tutorialnya. Terima kasih.